Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron cinta setelah cinta, yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsungkan saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Kali ini saya akan menceritakan di mana Arya dan Setarlah hendak menemui Mamah Mayang dan Papah Pondi ke rumah sakit dan akan mengajak mereka untuk sholat bareng bersama, ya guys. Mereka pada saat itu di mana Mayang yang sedang berbicara tentang Arya kepada Pondi. Namun pada saat ini Papah Pondi sangat kesal mendengar perkataan Mamah Mayang tentang Arya, yang mana pada saat ini ia tak mau anak haram tersebut dan yang merencanakan kali ini. Dan dia pun merencanakan sesuatu kalau nantinya ia sembuh akan menjauhkan Arya dan Setarlah sekarang. Dan pada saat ini Arya dan Setarlah pun menjemput mereka, ya guys. Dan kali ini mereka pun bersama-sama untuk ke masjid. Kali ini di mana Reno yang bersama mereka pada saat ini, ya guys. Dan Setarlah pun mengatakan kepada Lina, kepada Nila juga yang lainnya agar terlebih dahulu untuk berangkat mencari tempat untuk sholat berjamaah, karena Setarlah ada yang harus dibicarakan terlebih dahulu bersama Reno. Dan mereka pun kali ini pergi, guys. Setarlah bertanya kepada Reno tentang Nico dan Reno pun menjawabnya, guys, bahwa benar Nico kali ini menjadi seorang napi. Bahkan ia menunjukkan bukti tersebut atau berita di televisi yang berada di HP-nya. Dan mereka pun melihat kebenarannya termasuk Arya, guys. Dan kali ini Arya dan Setarlah pun hendak menemui Nico kali ini. Namun di sisi lain, kali ini di mana Nico yang dikawal oleh Pak Polisi untuk melaksanakan sholat Id. Dan secara kebetulan pada saat itu ia melihat anaknya Nila juga yang lainnya. Mulanya ia tak mau agar mereka melihatnya, namun kali ini, guys, justru dia malah menyenggol rekannya. Dan kali ini napi tersebut pun tersinggung dan memukulnya. Hingga keributan pun terjadi, polisi pun memisahkan mereka. Namun kali ini, guys, Nico tersungkur dipukul orang tersebut. Lalu Mamah Elpa kali ini yang melihat itu, ya guys, bergegas membantu Nico dan akhirnya pun mereka bertemu kali ini. Bahkan bertanya tentang diri Nico dan ia tak menyangka dan tak percaya kalau benar ia seorang napi. Dan Nico pun mencoba untuk menjelaskannya, namun pada saat ini, guys, Mamah Elpa menanyakan ke Pak Polisi. Namun kali ini Pak Polisi tak menghiraukannya, guys. Dan pada saat itu pula datang Nila sambil menangis melihat keadaan papahnya. Dan Nila pun mempertanyakan tentang dirinya. Namun pada saat ini, guys, Pak Polisi pun mengatakan silahkan saja, pasti akan diizinkan, ya nak, tapi nanti setelah sholat. Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya
agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali ceritanya. Pada saat ini guys, di mana Niko juga dengan polisi termasuk jamaah yang lainnya akan melaksanakan sholat guys. Dan waktu telah tiba, takbir berkumandang dan imam pun mulai memimpin sholat berjamaah saat itu. Dan pada saat ini guys, setelah selesai, Niko berdoa kepada Yang Kuasa agar mengampuninya segala dosa-dosanya juga kepada yang lainnya yang pernah disakitinya. Mungkin ini sebagai pelajaran hidupnya yang telah melakukan kesalahan dan ia mencoba untuk ikhlas untuk mempelajari hidupnya. Begitu pula Mama Elpa yang tak percaya tentang Niko dan juga Nila. Dan akhirnya pun pada saat itu sholat berjamaah pun telah bubar atau telah selesai. Namun ketika hendak pergi, Niko bersama Pak Polisi tersebut. Namun di sini Nila memanggilnya dan mendekati papanya guys. Lalu ia bertanya tentang dirinya. Dan pada saat itu Dio dan juga yang lainnya pun sedang berkumpul ya guys. Lalu kali ini Niko menangis dan ia menceritakan semuanya bahwa dirinya telah banyak melakukan kesalahan tentang dirinya. Begitu pula Mama Elpa yang mendengarkan, ia menangis dan Niko pun terus bercerita tentang kesalahan-kesalahannya, mulai dari mengambil darah dari setarla yang diberikan kepada Ayu, Kor, juga berbisnis ilegal atau bisnis berlian ya guys. Dan ditambah lagi tentang kehilangan Ayu Kor yang mana pada saat itu jatuh ke sungai terdorong olehnya karena tak sengaja. Dan dia pun mengatakan bahwa ini memang pantas dihukum atas kesalahannya, sehingga ia menyarankan atau menyerahkan diri ke polisi. Dan ia pun meminta maaf kepada semuanya. Juga Niko pun meminta maaf kepada Dio dan ia menangis sambil memeluk dia dengan segala kesalahannya guys. Dan dia pun kali ini menangis di hadapan Lina dan mengatakan minta maaf segala kesalahan dirinya. Dan ia pun mengingatkan dan menasehati Nila agar jangan mengikuti jejaknya yang berlumpur dengan dosa ini. Dan mengharapkan Nila besar nanti harus menjadi mamahnya dan juga dedinya, yaitu Arya dan Setarla, karena mereka lebih pantas untuk ditiru atas kebaikan mereka ya guys. Lalu bagaimana kalau nantinya korban-korban yang pernah disakiti oleh Niko memaafkannya ya guys? Apakah hukumannya akan dilepaskan ya guys? Paling tidak akan diberi keringanan tentunya ya guys. Baiklah, mungkin saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.